Pihak Puri Santrian Sanur Denpasar memberikan tanggapan terkait viralnya unggahan video Mira Sugandi yang diusir saat duduk di pantai belakang Hotel Puri Santrian oleh security hotel. Pemilik Puri Santrian yang juga Ketua Yayasan Pembangun Sanur atau YPSIB Gede Sidarta Putra mengatakan kejadian tersebut merupakan miskomunikasi. Pihak Puri Santrian Sanur Denpasar memberikan tanggapan terkait viralnya unggahan video Mira Sugandi yang diusir saat duduk di pantai belakang Hotel Puri Santrian oleh security hotel. Pemilik Puri Santrian yang juga Ketua Yayasan Pembangunan Sanur atau YPSIB Gede Sidarta Putra mengatakan kejadian tersebut merupakan miskomunikasi. Sidarta mengatakan di Sanur tidak ada yang namanya private beach. Ia menambahkan Santrian sudah beroperasi selama 50 tahun dan ini merupakan kasus pertama. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, pihaknya belajar bahwa wisatawan domestik tak bisa diremehkan. Sidarta mengatakan manajemen hotel telah mengundang Mira Sugandi untuk melakukan komunikasi. Kedua pihak menyepakati masalah telah selesai. Sementara itu, terkait tersebarnya iklan promosi hotel yang mencantumkan private beach, menurutnya itu merupakan trik marketing. Sebelumnya diberitakan seorang perempuan bernama Mira Sugandi dan anaknya mengaku diusir security hotel saat duduk di pantai kawasan Sanur dan Pasar Bali pada Selasa 23 Maret 2021. Mira mengunggah ceritanya tersebut di akun Instagram pribadinya dan viral di berbagai media sosial. Hari ini aku habis diusir sama satpam di Puri Santrian Sanur. Katanya aku nggak boleh duduk di pinggir pantai itu milik pribadi, itu milik hotel. Terus aku ditanya, aku tamu hotelnya itu nggak? Ya jelas aku bukan. Aku cuma lancong aja ke sini kan, ke pantainya ini. Pantainya kan milik publik kan, milik umum. Terus dia usir aku dong. Dia suruh aku pergi dari sini. Ya ampun Tuhan, ini pantai luas banget. Satpamnya itu berisik banget, ya ampun. Aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai, ya ampun. Please deh. Ya ampun, aku masih shock banget, ya ampun, ngapain aku diusir ya. Ini emang punya siapa sih pantainya? Serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini? Nah, kebayang gak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Terus satpam itu tega banget ngusir karena katanya bukan tamu di hotelnya itu. Ya ampun, aku loh cuma duduk di pinggir pantai, main-main air, udah itu aja. Nggak gangguin tamunya, kok aku bukan sampah, aku bukan... Aku, ya aku orang biasa emang, tapi... Jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan. Terus di sebelahnya itu ada kayak villa. Villanya itu sih private juga. Tapi orang-orang masih bebas kok. Duduk-duduk di depan pantainya itu nggak ada yang larang, bahkan satpamnya nggak ada yang larang sama sekali kok. Itu juga villa besar. Kenapa ya kayak gitu ya? Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.